Informasi lainnya, gambaran semangat juang prajurit suku Dayak yang pertahankan harkat, martabat, serta tanah leluhurnya dengan memadukan antara tarian mandau dan dadas bawu menjadi tari kreasi baru garapan Sanggar Burung Ruai dalam memeriahkan Hari Tari Dunia tahun 2024 di Banjarmasin. Tari Mula Wau atau dalam bahasa Dayak Ma'anyan yang berarti permulaan yang baru merupakan sebuah tari kreasi baru yang memadukan antara gerak tari mandau dan dadas bawu, hasil garapan Sanggar Burung Ruai yang ditampilkan saat memeriahkan HTD tahun 2024 digelar oleh UPTD Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin belum lama tadi. Tarian mandau sendiri merupakan tarian yang menggambarkan tentang semangat juang prajurit suku Dayak yang mempertahankan harkat, martabat, dan tanah leluhurnya hingga seiring waktu, tarian ini sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat ataupun penyambutan tamu agung. Sedangkan tarian dadas bawu merupakan ragam gerak tari yang berasal dari upacara pengobatan orang sakit oleh suku Dayak Ma'anyan yang menggunakan sepasang gelang dari logam yang menimbulkan suara gemerincing dan ketambun untuk meminta kesembuhan kepada ranying hatala langit bagi warga yang sedang sakit. Menurut Ketua Sanggar Burung Ruai, Epa Sanjari menyebut pihaknya sengaja menampilkan tari kreasi khas suku Dayak ini di rangkaian HTD tahun 2024 agar masyarakat luas bisa lebih mengenal dan melestarikan seni budaya yang dimiliki daerah, salah satunya kebudayaan asli masyarakat Dayak. Tarian kita tadi, anak-anak Sanggar Burung Ruai membawakan tarian dengan judul Mula Wau, artinya permulaan yang baru, yang menceritakan tentang perpaduan antara tarian mandau dengan dadas bawu. Karena memang sebenarnya sanggar kita memang menarikan tarian khusus Dayak, khususnya Dayak Ma'anyan. Karena memang sebenarnya kita aslinya memang dari suku Dayak Ma'anyan dan Ngaju. Jadi kita dengan bangga ingin menunjukkan kebudayaan kita dan tari tradisi kita. Sanggar Burung Ruai berharap kedepannya lebih banyak lagi generasi muda yang tertarik dalam mengenal dan melestarikan seni budaya yang dimiliki daerah agar bisa dipertahankan dan tidak punah ditelan waktu. Erwin Yudanwari, Banjar TV.